Shalom Bapak-Ibu saudara sekalian, senang sekali hari ini saya boleh ada di Temanggung, saya percaya anugerah Tuhan limpah dalam hidup Bapak-Ibu saudara sekalian. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Bapak-Ibu saya mengerti bahwa saya di Jakarta, saya melayani di GBI. Bapak-Ibu saya mengerti bahwa kegerakan Tuhan sedang masuk ke semua tempat di Indonesia dan seluruh muka bumi sampai pada nanti Tuhan datang kalian kedua. Puji Tuhan Bapak Ibu sudah sekalian, nah hari ini saya akan membagikan mengenai topik-topik terkait dengan uh, waktu akhir dan kegerakan. Bapak Ibu uh, mungkin pernah mendengar uh, era 10 tahun, 2023 sampai 2033, ada pun yang pernah mendengar ya. Bapak Ibu begini, di Eh Jakarta ada seorang hamba Tuhan uh, waktu itu datang ke Indonesia dan berkata pendeta Billy Wilson kalau Anda pernah mendengar orang ini adalah seorang tokoh Empower 21 yang berganti nama jadi Everyone. Dia ganti namanya kemudian dia mengatakan pada bulan um, 2013, Maret, Maret tiga ya, 2013. Dia mengatakan cerita mengenai 2033. 2033. Maret 2013 dia bercerita mengenai sebuah visi yang akan dicapai 2033. Tetapi waktu dia menyampaikan itu ya nggak jelas gitu. Dan tidak ada orang yang mengerti sebetulnya ngomong, -ngomong apa tuh hamba Tuhan ini. Berarti Wilson ini kemudian 9 tahun kemudian pada Mei 2022 dia menyampaikan lagi mengenai visi 2033. Cukup lama 2033. Kemudian dia menyampaikan apa yang sedang terjadi hari-hari itu. Yang mengerti enggak banyak. Saya mengerti omongannya apa tapi maksudnya apa saya enggak ngerti. Tapi harus mengerti Bapak Ibu? Sebuah visi sulit tuh dimengerti kalau itu belum tiba pada waktunya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Waktu itu dibuatlah sebuah seminar dari banyak hamba Tuhan WPA. WPA itu Word Uh, prayer assembly di Indonesia dari hamba-hamba Tuhan datang. Nah, dalam acara perhelatan itu, di mana hamba-hamba Tuhan datang di Indonesia, ada tiga hamba Tuhan yang menyampaikan hal yang sama persis. Tiga. Yang pertama adalah pendeta Niki Campbell. Niki Campbell, Niki Campbell, ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Saya juga gak pernah dengar. Niki Campbell, seorang dari Anglikan Katolik menyampaikan mengenai sebuah hal. Yang kedua adalah pendeta Rick Warren. Apa mati Rick Warren? Bapak Ibu bukunya terkenal sekali di Jakarta terkenal, mungkin di Manggung terkenal juga menyampaikan orangnya tinggi besar besar di Saddleback di Amerika dari Protestan, hamba Tuhan dari Protestan dan dia berkata hal yang sama dengan pendeta Nicky Gamble. Yang ketiga pendeta Billy Wilson tokoh pentakus karismatik. Jadi tiga ini mewakili tiga per arus besar di dunia, pendeta Billy Wilson, pendeta Nki Gamble, dan pendeta Rick Warren menyampaikan era 10 tahun. Nah 10 tahun dari 2023 sampai 2033, 10 tahun. Hari ini sudah 9 tahun, tahun depan 8 tahun. Dia katakan bahwa dalam 10 tahun ini, Tuhan menghendaki supaya engkau dan saya pergi beritakan kabar baik. Beritik kabar baik karena, ini karena yang terjadi adalah Tuhan akan datang kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, dan Tuhan akan bertemu dengan mereka secara otentik. Nah, waktu saya mendengar itu, teman-teman mendengar itu ya ya lah ya 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 yang ngerti 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 lah ini mau apa ngerti tetapi mau kemana itu saya nggak pernah ngerti cerita 2033 itu dikotbahkan di mana-mana tetapi isinya orang nggak terlalu ngerti gitu loh itu tentang apa ada banyak orang mengatakan 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan naik ke sorga yang kedua peringatan 2000 tahun roh kudus turun Bapak Ibu, kalau ditanya ini JKI Sekinah Glory ulang tahunnya kapan? Gini, ada yang ingat, ada yang nggak ingat. Gini, Bapak Ibu, tetapi sebetulnya seluruh gereja di muka bumi ini akan berulang tahun waktu Roh Kudus turun ke muka bumi, yaitu adalah di Yerusalem. Itu adalah peringatan ulang tahun di gereja, terjadi gereja adalah peringatan ulang tahun waktu roh kudus itu curahkan ke muka bumi. Nah, dalam 10 tahun itu ada yang mengatakan bahwa wah oh, itu peringatan nanti 2000 tahun yang tepat bahwa Tuhan lahir ke muka bumi dan naik ke sorga. Sebetulnya cerita 10 tahun itu menjadi sedikit omong-omong. Karena begini, ada yang bilang, emang Tuhan lahir kapan sih? Gak jelas di Alkitab ya. Ada yang bilang 4 Masehi. Ada yang bilang 4 Masehi. Ada yang bilang, oh enggak, enggak, enggak. Satu Masehi, ada yang bilang enggak minus empat sebelum masehi empat sebelum masehi. Ada yang bilang oh enggak dua masehi. Ada yang bilang minus dua. Ini orang punya pendapat rame di muka bumi, bapak ibu. Tetapi waktu saya melihat kondisinya, saya mulai mengerti loh. Cerita mengenai sepuluh tahun ini. Ini dunia akan mengalami perubahan pelan-pelan, tapi pasti lambat. Tapi pasti, Bapak Ibu, perubahan-perubahan ini akan membuat engkau melihat dan akan mengerti. Kalau Anda melihat sekarang, kondisinya adalah perubahan iklim. Yang pertama, perubahan iklim dulu. Bapak Ibu, perubahan iklim situasinya ini unik. Di Indonesia, itu panas. Kita ada di katuristiwa, katuristiwa, dan tengah dunia dan kondisinya tuh agak hangat ya. Kondisi hangat itu membuat di Indonesia itu aman tentram rapi jali. Di Indonesia tidak pernah ada bencana angin ribut, topan tidak pernah terjadi. Betul ya Bapak Ibu? Karena kondisinya di Katulistiwa dan kondisi Katulistiwa itu adalah kondisi yang paling baik di muka bumi. Bapak Ibu di Amerika memang ada angin topan, ada Tornado gitu ya banyak oke okay, itu di sana lah. Tapi di Indonesia semuanya aman, tentram, terkendali. Tidak pernah ada bencana seperti itu. Tetapi 2018 di Cianjur terjadi angin berputar. Kita menyebutnya oh bukan tornado, ya tornado mini. Tetapi 2023 terjadi lagi di Jawa Barat mini tornado. Dan fenomena ini terjadi kemudian terus menerus. Anda yang terbiasa dengan pola pikir di katulistiwa tidak terjadi apa-apa, mungkin ya santai-santai saja Bapak Ibu. Tetapi Anda mengerti hari-hari ini di pesawat terbang, Anda saya ingat loh, pesawat terbang mengalami turbulensi, belum banyak. Turbulensi baru terjadi mungkin tiga kali. Yang dua ada di Eropa, tetapi satu ada di garis katolistiwa. Hati-hati. Perubahan iklim ini Anda mulai mengerti. Bapak Ibu, 2023 adalah tahun terpanas sepanjang sejarah. 2024, tahun terpanas sepanjang sejarah. 2025 nanti, diprediksi tahun terpanas sepanjang sejarah. Lah ini berarti tiap tahun tahun terpanas tuh. Bapak Ibu, kalau ini terjadi terus, perubahan iklim terjadi, Bapak Ibu sekarang mengerti bahwa April dan Oktober sudah berubah. April dimulainya musim panas, Oktober wah berberan dingin. Ya kalau di Temanggung mah enak dingin terus Bapak Ibu. Saya tadi pagi keluar. Uh segar sekali ya. Ini udah kayak Kota Bandung ini. Bapak Ibu, tetapi April dan Oktober sekarang siapa yang tahu? Sekarang musim berubah terus. Bulan Juni baru musim mulai panas. Bapak Ibu mengerti saya tinggal itu di daerah Depok Jakarta Timur. Saya mengerti bahwa musim panas baru dimulai bulan Juli dua hari lalu. Karena kami hujan terus. Bapak Ibu, ini yang terjadi perubahan iklim ini terjadi. Perubahan iklim ini akan membuat terjadinya sebuah perubahan yang Anda akan mengalami perubahan panen. Yang menarik adalah perubahan itu akan mengubah por, pola musim taman apa tanam dan pola penuaian. Anda mengerti Indonesia di tahun 2030, 2030 ke atas, 2031, 32 terus ke atas, diprediksi jumlah orang di Indonesia itu 300 juta. 300 juta, banyak banget ya Bapak Ibu. Itu disebut sebagai wow, bonus demografi, benar demokrasi bagus sekali. Demografi itu membuat orang Indonesia akan menjadi banyak, pasarnya besar, tetapi saya tuh mulai berpikir, bonus demografi ini harus diikuti dengan perubahan-perubahan dalam tata, tata masyarakat. Anda mengerti, perubahan iklim ini terjadi di Indonesia itu bisa memicu perubahan pola tanam dan panen raya. Anda mengerti, Indonesia tahun lalu di bulan eh, Agustus sudah memesan satu juta ton. Dari China mengenai beras, kata juta tuh, untuk cadangan bukan untuk makan, untuk cadangan saja mengimpor dari China satu juta ton. Ternyata pada bulan November 23 batal, karena harganya nggak pas. Lalu pemerintah lari ke Thailand, Myanmar, Vietnam. Puji Tuhan masih dapat beras, gitu ya. Bapak Ibu mengerti kalau minta dari Thailand orang Thailand sekarang sudah terbiasa mengatakan Anda boleh beri sama kami tetapi engkau bukan ASN aparatur sipil negara. Yang pergi ke sana dari ta ke Thailand harus ada swasta baru dikasih. Nah, kondisi ini bahaya ini. Myanmar, uh, Vietnam dan Thailand ngasih. India tidak lagi bisa diharapkan India. Karena India mengikuti pola pikir dari WHO untuk membuat push back globality. Jadi barang itu saya nggak mau jual ke negara lain, saya mau pakai sendiri buat rakyat sendiri. Nah kondisi ini membuat negara-negara menjadi cenderung untuk tidak melakukan ekspor, lebih baik dia simpen untuk dirinya sendiri. Itu India. Anda belum dengar puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan. Nah, kondisi ini di Indonesia ini kalau terus berlarut-larut ini akan berbahaya. Karena Anda mengerti pola tanam di Indonesia ini mulai menyusut tanahnya. Banyak industri-industri, membangun industri, tetapi industrinya sudah mulai ada berapa yang tutup. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur dapat Vietnam, Myanmar dan Thailand. Cara terbaik gimana? Ya sudah, kurangi nasi makannya protein, tetapi wah kita kalau makan protein kurang mantap, kalau enggak pakai nasi belum mangan. Nah, katanya begitu Bapak Ibu, ya kita ini adalah pola pikir orang Indonesia. Anda mengerti bahwa cerita itu merupakan cerita yang akan menunjang terjadinya berikutnya. Sudah iklim, kemudian pola tanam, akan diikuti dengan pola perubahan segala hal yang Anda hadapi di muka bumi ini. Pola pembelajaran berbeda, terus pola sosial berbeda, budaya berbeda, politik berbeda, etika berbeda, terus ada perubahan, dan yang paling tinggi terjadinya perubahan teknologi. Bapak ibu mengerti dalam perubahan teknologi ini. Kalau Anda, saya tanya bapak ibu, sudah mengerti bahwa ada mesin cuci yang tidak perlu pakai air. Barang itu sekarang sudah bisa Anda beli impor. Jadi Anda beli masuk taruh di rumah akan mencuci tidak perlu air. Itu air sudah ada di dalam dan akan diolah terus airnya dipakai sisanya dibuang dimasukkan lagi dan Anda tidak perlu menambahkan air di dalam mesin cucinya. Tapi harganya selangit gitu ya. Bapak ibu, cerita itu ditambah lagi perubahan teknologi yang namanya AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan. Bapak ibu, cerita ini membuat Anda mengerti. Anda punya handphone yang baru, saya mengerti orang Temanggung temang ini kalau pegang yang baru. Wah, keren gitu ya! Cerita handphone itu menarik. Kalau Anda mengerti, handphone itu disematkan AI (Artificial Intelligence) kecerdasan buatan. Nah disematkan di sana, tetapi Anda harus mengerti, AI yang disematkan dalam handphone yang 31 juta, sebetulnya adalah AI yang cenderung masih bawah. gitu. Ya. Bukan AI yang asli, jadi AI yang kemampuannya masih di bawah. Chat, GBT, Bapak Ibu kan, apa, Ibu pakai powerpoint? Di sini kan kalau hamba Tuhan, kalau kotbah pakai powerpoint, dah. ada ya powerpoint? Oke, okay. pakai word, Excel, Oh, tidak pak, saya biasa pakai tangan pak. Oh, ya puji nama Tuhan, anda selamat. Stamper sini pakai powerpoint. Bapak ibu anda harus melihat. Apabila powerpoint tidak diupdate oleh Microsoft Windows, ini bahaya pak. Microsoft crash down di negara sedunia. Anda mengerti ya? Bandara yang paling menderita. Itu baru kemarin kejadian Dua hari lalu, wah, uh, mengerikan loh, Bapak Ibu! Apabila Microsoft tidak mengupdate menjadi bagus dan terus dimajukan, maka menurut saya, Microsoft dengan PowerPoint-nya tiga tahun lagi geser, digantikan dengan dua belas atau belasan topik-topik terbaru. Bapak Ibu mengerikan sebetulnya, jadi orang tuh makin lama saya udah nggak udah nggak gap nggak bisa megang lagi nih sudahlah saya tinggalkan saja nah kondisi ini akan begini masyarakat yang menggunakan AI akan di atas yang tidak menggunakan AI akan di bawah begini nah situasi ini mungkin penting kapan pak itu dimulai anda melihat di muka bumi ini 2027 tiga tahun dari hari ini Kondisi itu akan mulai, Bapak Ibu. Saya mengerti bahwa orang-orang percaya di muka bumi ini, saya baca di Alkitab, apa yang terjadi, orang percaya makin terdesak, makin terdesak. Orang-orang dunia mulai lompat untuk mengambil AI. Bapak Ibu, apa sih masalah dari AI (Artificial Intelligence) di dunia ini? ada satu orang namanya Gary Kasparov, pecatur terkenal. Dia itu pernah mengalahkan Blue Chess. Blue Chess itu adalah komputer yang disematkan kemampuan untuk catur dan diambil dari pola pikir tokoh-tokoh dunia. Tokoh pemain catur dunia diambil pola pikirnya semua, dimasukkan dalam sebuah komputer bernama Blue Chess, dan Blue Chess menantang Gary Kasparov. Gary Kasparov pernah menang satu, satu kali dari Blue Wah uh, orang tepuk tangan, satu kali, satu kali. Wah uh, tepuk tangan, yang lain kalah. Dia 10 kali main, 20 kali main, kalah semua tapi satu kali menang. Wah uh, orang tepuk tangan. Hari ini telah keluar lagi topik terbaru mengenai AI yang artinya Artificial General uh, Intelligence. AGI, AGI, kemampuannya seribu kali lebih pintar daripada PhD doktor. Bapak Ibu, saya kalau melihat ini, saya baca koran begini lama-lama gini, ya ini mah, ya 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 sudahlah, yang penting Tuhan Yesus, gitu aja. Kondisi dunia melesat dengan cepat, dan kita kelihatannya sulit untuk bisa mengejar itu. Bapak Ibu, kisah ini adalah merupakan satu masalah. Anda bertanya, Pak AI itu masalahnya apa? AI ada satu masalah AI yang mungkin terjadi. Kalau AI yang makin bagus, makin maju, maka orang-orang akan menganggur, tidak dapat pekerjaan. Ya Indonesia saja, 300 juta, kalau yang menganggur 20 persen saja. 60 juta Anda melihat Anda hidup dalam kondisi bahaya. Hari ini 10 juta Gen Z, Gen Z nganggur. Saya mengerti Gen Z itu belum ditambah bayi, nganggur pasti bayi toh. Orang tua nganggur, orang-orang usia produktif yang tidak bekerja jumlahnya mungkin sekitar 20 juta. Indonesia baca di koran, ramai sebentar, sepi. Sepi. Bapak Ibu, AI ini akan membuat Anda tidak punya pekerjaan lagi. Nah, kondisi ini mulai di negara-negara yang dunia ketiga yang berbahaya. Situasi ini merupakan situasi yang Anda akan hadapi ke depan. Saya mengerti bahwa mengikut Yesus adalah hal yang terutama. Amin. Tetapi Bapak Ibu, engkau di muka bumi ini, engkau diperhadapkan dengan kondisi yang sulit. Apa yang engkau dan saya harus lakukan? Nah, itulah topik khotbah ini. Nah, oke okay ya, sudah jadi saya sudah berhenti, kita mulai khotbahnya. Bapak Ibu, menarik sekali saya mau bercerita mengenai seorang bernama Lukas. Lukas adalah orang yang bagus sekali. Dia bukan 12 rasul. Anda mengerti rasul 12 itu Lukas gak termasuk. Ada empat penulis Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matatias, Yohanan, Moshe, Luke, dan Yohanan. Ada empat. Dari empat ini, dua Lukas dan Yohanan Moshe atau Markus itu bukan 12 murid, tetapi adalah ini 12 ada mungkin 70 murid-murid yang lain. Lukas adalah seorang yang pandai, orang yang pintar. Lukas adalah seorang dokter, dokter pandai. Dan pekerjaan Lukas itu di kerajaan, daerah... Uh, Bupati gitu ya, wali kota gitu ya, dia di daerah istana uh, sebuah raja atau perwakilan dari kerajaan Romawi. Lukas kerja di situ dan Lukas juga seorang teolog, ahli-ahli dalam uh, agama. Bapak Ibu, Lukas adalah orang yang pandai sekali. Lukas ini waktu dia bekerja, dia mengerti bahwa kerajaan Romawi itu ada kerajaan yang besar sekali dan dia adalah seorang penulis. Lukas menulis dua kitab. Kitab pertama disebut sebagai Kitab Lukas. Yang kedua, Kisah Para Rasul. Bapak Ibu ngerti ya? Kisah Para sama Lukas. Dua kitab ini walaupun cuma dua, tapi Lukas sangat terkenal sekali. Lukas itu menulis Kitab Lukas di tahun 58 sampai 60. 58 atau 60 lah. Dalam tahun itu, Lukas menulis dan tulisan itu ditujukan kepada seorang bernama Teofilus. Kita buka Lukas 1 ayat 1. Anda lihat sini saja, Lukas 1 ayat 1. Bapak Ibu, Lukas menulis. Apa tujuan Lukas menulis Lukas 1 dikatakan bahwa untuk supaya Teofilus mengerti kondisi yang terjadi hari-hari itu. Anda harus mengerti waktu Lukas menulis itu kejadian pembunuhan Tuhan Yesus sudah berlangsung 20 tahun yang lalu. Tiga 30 tahun yang lalu sudah berlangsung. Jadi setelah 30 tahun Lukas baru menulis kitab Lukas. Dikatakan Lukas, apa? Dua, tiga? Cukup, cukup. Teofilus yang mulia. Dia berkata Teofilus yang mulia. Karena Lukas itu mengatakan Teofilus adalah orang di atas. Jadi Teofilus ada yang punya anak laki atau mau punya anak mau punya cucu. Kasih nama Teofilus. Theo Tuhan, Philus pecinta, pecinta Tuhan, Theophilus. Biar berjaya, kasih nama Theophilus Wijoyo. Ah, keren tuh, bagus tuh. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Kitab Lukas? Waktu Lukas menulis ini, dia itu menginjil kepada Theophilus. Dia menginjil pada Theophilus. Dia berkata Theophilus yang mulia, aku menyusun ini semua tujuannya supaya engkau bisa mengerti apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupmu dia tulis kitab Lukas, Lukas itu seorang dokter dan isinya banyak kesembuhan karena dia seorang dokter. Lukas menulis dan luar biasa. Kitab Kisah Para Rasul satu ditulis tahun 60 sampai 62, kira-kira dua tahun setelah kitab Lukas. dikatakan Kisah Rasul satu ayat satu, Bapak Ibu, dikatakan Kisah satu ayat satu, apa? Dua, tiga. Hai bro, hai Theophilus bro. Mana yang mulianya? Udah gak ada. Berarti Teofilus sudah bertobat. Teofilus seorang besar, dia mungkin adalah seorang bupati, dia seorang camat gitu ya dari kerajaan Romawi, dia menjadi bertobat dan waktu Teofilus bertobat, Kerajaannya bertobat yang ada di Yerusalem. Teofilus akhirnya menjadi pengikut Kristus. Lukas adalah seorang yang luar biasa. Dia itu pandai dalam menulis. Dia seorang teolog dalam dua tahun, maka bertobatlah Teofilus. Kisah para dan Lukas, kita, Anda, dan saya ini hidup hari ini, itu berdasarkan kisah para Ada juga kisah ya. Bapak Ibu, kisah para adalah satu-satunya kitab yang ada di sini di PB dan belum selesai. Kita buka kisah para kitab terakhir. kita buka. Kisah para yang terakhir. Dua ayat terakhir saja. Dua ayat terakhir dari kisah para rasul. 28 ayat e 30. Kisah para 28 e 30 dua tiga dan Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang sendiri ia menerima semua orang yang datang kepadanya firman Tuhan berkata 31 dan dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa beritakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus Kok bisa Paulus itu mengajar orang tentang Tuhan Yesus dengan tanpa rintangan, tanpa apa-apa, uh, tanpa sebuah kondisi yang sulit, dengan terus terang Paulus bisa cerita semua? Jawabannya 30, kembali sebelumnya. Ayat 30, Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewa sendiri. Waktu Paulus itu menyewa rumahnya sendiri, dia nggak berantung sama orang maka Paulus bisa cerita dengan penuh apa yang terjadi tentang Tuhan Yesus Kristus. Kisah itu, kisah rasul itu, di pasal terakhir, kalau Anda membaca, kok gini belum selesai ya? Satu-satunya kitab yang tidak pernah ditutup. Kisah para rasul. Bapak Ibu, baik sekali ya. Nah, cerita kisah para rasul ini penting. Kisah para rasul adalah sebuah kisah yang Anda harus mengerti. Kisah para rasul itu berbicara orang Kristen yang berubah dari orang Yahudi. Yahudi, Yahudi jadi Kristen disebut Kristen. Kristen pertama kali di mana? Di Antioquia. Orang pertama disebut Kristen. Bapak Ibu, gini. Ucapan Kristen pada hari itu, eh kamu Kristen, Kristen, Kristen. Itu sebutnya cemooh. Apa yang terjadi pada waktu di Antioquia, orang-orang pengikut Tuhan Yesus disebut sebagai Kristianos. Tetapi sebutan Kristianos itu diberikan pada seseorang yang memiliki minimal dua karakteristik ini. Saya berarti Bapak Ibu juga punya nih pasti nih. Kita cek dulu apa benar Anda punya apa enggak punya gitu ya. Nomor satu, kisah itu diberikan kepada orang yang punya dua karakter ini. Yang pertama, suka mengampuni. Amin, amin, amin toh, amin. Kita tuh orang yang mudah mengampuni. Suami pulang malam. Oh, di luar sana, bukan di sini, di sana. Pulang malam. Kekerasan. Anda harus mengerti. Pak, sudahlah pak. Suami ini mau gimana pak? Ceraikan saja. Eh Bapak Ibu, urusan begini, Anda harus mengerti loh. Kalau ada orang mau pisah, mau cerai, Bapak Ibu Anda harus mengerti. Jawabannya enggak usah pakai firman Tuhan. Anda mengerti dari mantan presiden kita, Pak SBY, dia berkata, "Lanjutkan." Itu. Sudah, itu saja, sama saja. Enggak usah macam macem lah Bapak Ibu, ngaku gini-gini. Yang minta siapa? Yang mau juga Anda, tapi kalau Anda enggak tahan, Anda, ini kok jadi ngomongin gini? Ada yang perlu, ada yang per, biasa, ada yang perlu gitu ya, bapak ibu. Kalau ini sudah nggak bisa ditahan, anda berpisah saja, tapi jangan cerai. Di Firman itu ada, anda bertarak untuk anda e, menarik diri sebentar. Tetapi anda mengerti, rumah tangga itu Tuhan set supaya engkau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan kehendak Bapa di sorga kita ngomong nanti aja nanti aja nanti nanti ngomongnya nanti gitu, nanti ngomong ke sana ada yang perlu nih pasti bapak ibu yang terjadi adalah waktu di situ engkau menjadi seorang Kristen yang pertama diberikan pada orang yang mudah mengampuni amin yang kedua mudah untuk memberi amin amin dua ini biasa disematkan pada seorang dan orang berkata Engkau pasti Kristen. Aku bukan Kristen, tapi engkau punya dua ciri ini. Dua ciri itu adalah ciri yang kental untuk orang disebut sebagai Kristen, Kristianos. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Hidup Anda, kalau Anda, Pak, saya tuh hidupnya seperti apa sih? Harusnya gitu ya, Anda tuh harus hidup menurut kisah para rasul. Kisah para rasul tuh isinya apa sih, Pak? Cerita dari Roh Kudus turun, gitu itu. Kemudian, pertobatan Cornelius, ceritanya tuh tentang apa sih, Pak? Bapak ibu, kisah itu Lukas tulis dengan satu maksud: "Kisah hidup mereka, their story become our story." Kisah hidup mereka menjadi kisah hidup kita. Jadi, kisah para rasul adalah kisah hidup yang ada di situ. Itu menjadi sebuah patokan, ada hidup, dan bagaimana saya hidup untuk mengikut Tuhan Yesus. Bapak ibu, itu cerita yang penting sekali. Dalam kisah ini terjadi yang namanya satu hal yang menarik. Roh Kudus turun, ya, di sini. Roh Kudus turun, turun, kemudian ini kan Tuhan naik di sini. Roh Kudus turun sini banyak nih sampai satu peristiwa terjadi Cornelius Cornelius anda masih ingat ceritanya Cornelius Petrus lagi siang-siang eh, dia pengen makan kemudian makan disiapkan dia berdoa nah ini aneh nih Paulus orang mau makan dia berdoa dulu. Kalau kita ya makan dulu. Gitu. Bapak Ibu hati-hati loh orang Kristen tuh pokoknya amin makan. Hati-hati. Waktu dia lagi berdoa tiba-tiba dia melihat penglihatan turun tuh empat binatang banyak banget. Dia berkata Petrus, oh ya Tuhan apa Tuhan? Ini sembelih dan makan. Untung yang melihat, yang mendapat cerita ini Petrus. Kalau saya habis semua itu, habis saya makan, bapak ibu. Kemudian terus berkata, oh tidak Tuhan, karena aku nggak pernah makan apa yang ada di sini ini yang najis, aku nggak pernah makan. Suara surga berkata, apa yang kuatkan halal, jangan kau katakan haram. Tiga kali terjadi. Lalu datanglah orang dari rumah Cornelius. Siapa Cornelius ini? Seorang asing. Bapak Ibu mengerti ya? orang Yahudi pada hari itu, orang Yahudi, itu sering mengatakan bangsa-bangsa sebagai goyim. Im, im, kalau Anda baca im, im, artinya im jamak. Kerub satu, kerubim banyak. Seraf satu, serafim banyak. Iim, anaknya banyak tuh. <tuh> itu im, anaknya banyak ya. Im, Im tuh banyak pokoknya, im banyak. Jadi ya, yang punya yang im tuh anaknya banyak biasanya. Cornelius bertobat. Ini bertobat di sini. Ini tiga setengah tahun. Ini tiga setengah tahun. Bapak Ibu, cerita-cerita di muka bumi ini ada ada sebuah eh, etapenya cerita itu tiga setengah tahun dan itu orang berpikir, oh tiga setengah tahun, mulai ini manusia nih manusia, waktu ngeliat tiga setengah tahun, wah angka penting nih, angka bagus nih. Lalu manusia berusaha menambahkan, ini tiga setengah tahun toh, ini kalau tambah di sini tiga setengah tahun lagi, pas tujuh tahun, wah masuk ini. Nah itu manusia tuh, biasanya gitu manusia. Kita berkata, ini tiga setengah tahun, dan sudah di sini saja. Anda, kalau mengerti, ada pendapat-pendapat preteris. Nah, itu bilang begini nih: "Wah, itu pendapat yang kita bisa singkirkan dahulu." Nah, bapak ibu, apa yang terjadi dalam kisah para rasul? Paulus muncul, Paulus bertobat. Paulus siapa sih? Seorang rabi pada hari itu. Rabi Saul, seorang rabi yang sangat terkenal. Dia adalah anggota Sanhedrin. Pak, Paulus tuh kalau nulis mengenai apa pernikahan tuh mantap sekali ya Pak. Padahal dia nggak pernah menikah. Eh, 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 siapa bilang Paulus nggak menikah? Anggota Sanhedrin harus menikah. Paulus itu menikah tapi waktu dia bertobat entah istrinya meninggal atau menceraikan dia nggak tahu ya saya tapi dia tidak menikah lagi itu adalah Saul menjadi nama jadi Paulus Paulus bertobat waktu Paulus bertobat kondisi Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan yang dahsyat saya mau tanya Bapak Ibu kalau saya tanya sama Bapak Ibu apa sih pekerjaan orang-orang waktu dulu eh, mereka melayani Tuhan Yesus kan ada pekerjaannya toh pekerjaan apa yang dilakukan orang di kisah para rasul? Anda berkata, oh Paulus kerja pak, Paulus kerja. Ngapain pak? Bikin kemah. Kemahnya bukan apa hijau, merah, kuning, pinggir jalan, bukan. Kemahnya kemah besar sekali yang dipakai, dibeli oleh orang Romawi, untuk orang Romawi pergi ke bangsa-bangsa dan menjajah itu kemahnya beli sama Paulus. Tapi ada yang mengatakan, Oh, Paulus tuh bikin kemah tuh bahasa aslinya adalah tanda sembayang. Jadi orang Yahudi kalau sembayangkan pakai ini, pakai kerudung ya, bapak ibu. Nah, itu katanya buatan Paulus. Jadi ceritanya seperti itu. Kalau bapak ibu melihat di kisah para rasul, apa sih pekerjaan manusia? Tidak banyak Tuhan ceritakan di sana. Tidak banyak hal yang bisa anda ambil. Misalnya di situ sebagai buka salon, enggak ada. Buka bengkel, apalagi enggak ada. Gitu. Anda buka di pasar, enggak ada akuntan, enggak ada dokter, ya satu paling insinyur, enggak ada. Gitu. Kalau ada profesor, apalagi profesor, enggak ada gitu ya. Arsitek enggak ada, cerita-cerita. Aduh, saya tanya sama Anda, Pak, kerjanya apa? Bapak, Ibu, ingat pekerjaan profesor. Dokter, insinyur, arsitek, buka salon, buka bengkel, buka toko, di pasar, itu adalah suplemen. Bapak-Ibu mengerti ya? Pekerjaan apa? Suplemennya yaitu, Tapi Tuhan berikan pada Anda satu dan satu. Satu ke dalam, satu keluar. Bapak-Ibu supaya lebih mudah Anda akan mengerti satu dan satu ini, Anda mengerti. Apa yang ke dalam? Tuhan berikan sama Bapak Ibu, Saudara dan saya semuanya. Cerita ini diberikan sama Tuhan. Supaya Anda mengerti. Hal yang baik, yang nggak baik menurut Anda, engkau terima. Apa yang terjadi di sana? Engkau dibuat segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi kalau kau ngalami sesuatu, engkau mengerti. Aku sedang diproses supaya aku segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Semua yang terjadi dalam hidup Anda, terjadi dalam hidup Anda seluruhnya. Terjadi itu adalah untuk membuat Anda segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Itu satu. Lalu, setelah itu, engkau diminta keluar, engkau harus keluar untuk beritakan kabar baik, cuma dua. Jadi, dalam Alkitab ini, kalau saya tanya, Pak, pekerjaan Anda apa? Hamba Tuhan itu adalah pekerjaan satu-satunya yang Tuhan katakan sesuai dengan firman Tuhan. Hamba Tuhan. Bapak Ibu, ini penting. Lukas, itu background hidup Lukas apa? Ini penting. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa banyak iri hati ya. Ya enak kan dia, kamu melayani di mana? Melayani situ kan orang kaya enak. Lah aku ini tiap hari pergi ke tempat daerah-daerah. Saya pergi ke desa-desa. Saya pergi ke orang-orang yang bermasalah. Wah, gak enak, Bapak Ibu. Ingat, Anda harus mengerti: orang-orang, setiap orang dari Anda itu punya takrannya masing-masing. Kalau Tuhan perintahkan engkau pergi kepada orang-orang yang mengalami masalah di sana, engkau pergi kepada orang-orang yang kaya, semua ada takrannya. Bapak Ibu mengerti, cerita bahwa orang pergi orang kaya, Lukas itu di kerajaan. Dia seorang periset, dia penulis yang bertugas hanya menginjili orang-orang besar. Orang pasti berkata, eh, enakan Lukas, gak enak di saya, kan gitu. Bapak Ibu, Anda harus mengerti loh. Cerita hidup Anda di muka bumi, cerita itu hidup Anda di muka bumi ini, kalau Anda mengerti, Anda melihat semuanya, Anda punya background. Background orang tuh macam-macam. Ada yang lahirnya cacat ada yang kurang beruntung. Ada yang lahir dia nggak tahu siapa orang tuanya. Waktu dia lahirnya baik, tapi tengah jalan, waktu dia besar dia kena narkoba. Dia kena masalah. Di muka bumi ini, iblis membuat masalah begitu banyak sampai orang susah untuk mencari apa yang benar. Dan kondisi itu makin banyak, ditambah setiap hari di rumah tangga, wah cekcok, dan satu hari Anda bertobat, terima Tuhan. Saya mau sarankan Bapak Ibu, kalau Anda bertobat, terima Tuhan, Anda datang sama Tuhan, menaruh semua di kaki Tuhan. Kalau engkau mau dipulihkan Tuhan, engkau taruh di bawah kaki Tuhan semuanya. Maka Tuhan akan memulihkan engkau secara luar biasa. Nanti setelah engkau dipulihkan, engkau akan diberitakan sama Tuhan, engkau pergi kabarkan kabar baik sama orang-orang yang backgroundnya mirip Anda. Anda mengerti ya? Jadi orang itu harus bertobat dan dia berdamai dengan backgroundnya karena setelah itu Tuhan akan membawa dia pergi untuk menginjili kabar baik kepada orang-orang dengan background yang mirip. Bapak Ibu, saya itu satu ketika pernah membuat statistik, kecil aja statistiknya. Saya melihat dalam penginjilan saya ini berapa orang yang pernah Tuhan pakai karena penginjilan saya. Oh, seperti loh. Anda menginjil itu bukan untuk orang bertobat. Anda kan mengerti. 1 Korintus 12 ayat 3 bisa dipasang 1 Korintus 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, oh. Karena itu kepercayaan kamu bahwa tidak ada seorang pun dapat berkata oleh roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Dua, tiga. Jadi ini orang satu saya injili seratus kali sampai saya ditampo, bolak-balik, sampai sakit, bolak-balik. Tidak bertobat? Bisa? Bisa. Satu orang seratus kali diinjili tidak bertobat bisa? Bisa. Tetapi bisakah satu orang saya injili satu kali bertobat? Bisa. Nah Tuhan ini gimana kok bisa seratus kali nggak bertobat? Satu kali bertobat. Karena apakah penginjilan saya dipakai oleh roh kudus apa tidak? Bapak Ibu dari sini kita mengerti loh. Kalau Anda bicara kabar baik sama orang lain, ini adalah gaya Kristen yang sudah lama ditinggalkan orang. Bapak Ibu saya tuh mengerti. Gereja kami pernah mengambil satu tulisan dari uh, seorang dari luar. Tulisan itu berkata bahwa penginjilan terbaik adalah membuka gereja. Gitu ya. Karena tulisan itu kami percaya kami melakukan ini, buka gereja. Makanya sejak hari itu uh, Bapak Ibu tahun 80 tahun 90 adalah tahun keemasannya. Wah, bertobat banyak tuh. Tetapi hari itu, buka gereja penuh, gereja penuh, buka gereja penuh. Kalau mau penuh, buka 10 gereja. Bapak Ibu, buka gereja adalah penginjilan yang paling baik. Tetapi hari itu terjadi satu masalah, orang Kristen jadi jarang menginjil. Saya mau nginjil nih, udah buka gereja aja, buka gereja, tuh penuh tuh gereja. Nah, kebiasaan membuka gereja ini, waktu itu benar, buku itu ditulis oleh Peter C. Wagner. Kalau tahu Peter Wagner itu menulis kata-kata itu. Hari itu benar, hari itu benar. Tetapi untuk hari ini sudah berubah. Orang Kristen banyak yang tidak pergi kabarkan kabar baik. Tuhan mengatakan dalam etapa 2033, engkau diminta, saya diminta untuk kita pergi kabarkan kabar baik, Amin, Amin. Wow, ya. Bapak Ibu. Nah, yang terjadi adalah waktu saya meneliti ini, saya tuh berpikir orang bisa bertobat. Kenapa ya? Saya penginjilan, saya tahu penginjilan saya kalau nggak dipakai Roh Kudus nggak jadi, nggak jadi itu. Nah. Kalau saya pergi menginjil, Roh Kudus akan pakai saya. Tuhan akan memakai pola pikir saya, pola kerja saya, cara saya melakukan segala sesuatu akan dipakai Roh Kudus kepada seorang supaya orang itu bertobat. Pola ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup Anda terjadi. Di firman Tuhan dikatakan Lukas melakukan itu dan orang bertobat karena penginjilan Lukas. Saya buat statistik, saya lihat 80% sampai 85% dari statistik itu, saya lihat ternyata orang yang bertobat karena penginjilan saya dipakai roh kudus, backgroundnya mirip background saya. Mirip background saya. Saya tuh background ada di kampus. Saya adalah seorang uh, dosen. Saya juga uh, kerja sebagai manajemen, konsultan. Kemudian uh, saya juga penginjil. Jadi saya pergi untuk kabar baik. Ini yang menarik satu kali terjadi. Bagaimana cara menginjil orang-orang? Nah, saya mau cerita kisahkan pada bapak ibu. Bagaimana saya menginjil orang? Sebuah kisah yang bagus. Uh, saya itu dulu membimbing skripsi, kampus biasa atau membimbing skripsi biasa. Dulu, dulu. Sekarang sudah uh, post pandemi beda lagi ya ini sebelum pandemi. Saya di skripsi waktu itu ada satu mahasiswa perempuan saya duduk di sana. Dia bukan bimbingan saya. Saya sudah membimbing selesai saya mau berdiri dia datang. Saya bilang mau apa? Pak saya mau konsultasi sama bapak. Loh kamu bukan bimbingan saya ngapain konsultasi sama saya? Iya pak tapi ini penting. Duduk aja dulu, kenapa? Dia berkata, saya ini bimbingan sama seorang dosen, dan dosen saya itu sakit-sakitan pak. Makin lama saya bimbingan, kemudian masuk rumah sakit, sehari dua hari keluar, makin lama seminggu pak. Nah yang kali ini dosen saya masuk rumah sakit, dokternya berkata, wah ini sudah susah nih, repot ini, karena bisa pulang kapan saja. Padahal skripsi anak ini sudah bab empat. Bab empat diteken, bab lima dibuat, sidang. Ini sudah bab empat, pas dia mau diteken, saya ke rumah sakit. Waduh. Pak, saya harus bagaimana? Ya saya bilang, saya gak tahu toh. Apa yang saya harus buat? Kenapa tanya sama saya? Nah itu pak, waktu dulu saya bimbingan sama stripsi sama dosen ini, dosen ini pernah bilang sama saya, eh kalau aku meninggal ya, ada tiga orang yang kamu harus hubungi: satu, ketua jurusan; kedua, dosen yang akan melanjutkan skripsi kamu. Dan kalau ini nggak mau, yang ketiga adalah dosen yang menurut saya mampu melanjutkan skripsi kamu. Kalau kamu ada masalah, hubungi tiga orang ini. Tetapi kalau kamu saya ada masalah, wah, jangan hubungi tiga dosen lagi. Jadi, yang ini pro, yang ini negatif nih. Di sini nama saya nomor satu, nah, lucu tuh. Nama saya nomor satu, di sini tiga, di sini tiga, saya saya nomor satu. Jangan hubungin Pak Aruna. Wah, saya nggak ngerti loh. Kenapa? Nggak nah, tahu Pak. Ya sudah. Terus kenapa kamu? Pak, hari ini saya sudah nengok ke rumah sakit, dia sudah nggak sadar. Terus saya gimana Pak? Waduh, ya saya nggak tahu, saya nggak boleh hubungi kamu hubungin saya. Ya, kenapa? Saya bilang apa yang saya harus buat? Kalau menurut saya begini, kamu hubungin kajur saja. Kalau nanti nggak ketemu dosen ya, ketemu dosen lain ya, kamu ganti skripsi. Yang pertama ada dosen yang mau melanjutkan skripsi kamu. Tapi kalau nggak mau ya kamu buat dari pertama bab satu lagi. Ya ampun pak, ya itu yang saya bisa katakan. Pak saya gimana dong pak? Lah nggak tahu, kamu bukan bimbingan saya kok saya bilang. Tapi Pak, saya susah. Gini, kalau Bapak gimana? Kalau saya, kamu drop saja skripsi kamu selesai. Karena itu kemampuan dosen kamu, dosen kamu mungkin sudah pulang. Nah, kalau sudah pulang ya sudah, nggak ada yang bisa lanjutkan. Nah, terus gimana Pak? Gini, kalau sama saya, kita mulai bab satu lagi. Waduh Pak, bab satu lagi. Gampang. Saya buka lemari, saya ambil buku. Buku ini belum masuk Indonesia. Di buku ini menceritakan banyak hal. Saya cerita, tapi di buku ini ini bagus sekali. Kamu bisa pakai buku ini, dan buku ini kamu buat dalam dua bulan. Saya tahu, kalau sudah membaca resi kamu, saya baca sebetulnya barusan. Saya baca dalam dua bulan, kamu selesai, dan kamu bisa ujian tepat waktu. Wah, gitu ya, Pak? Ya, saya boleh pinjem bukunya, enggak? Ini baca dulu, dia lihat-lihat bagus nih, Pak. Kamu bisa buat dua bulan, Pak. Boleh pinjam bukunya enggak? Enggak boleh, saya bilang. Loh, pak, lah, buat apa kalau enggak boleh? loh Ini kan buku saya. Ya saya bilang enggak boleh, enggak boleh, ini enggak buku saya. Loh pak jangan gitu dong pak, saya mau tanya sama kamu satu pertanyaan. Kamu pulang pikirkan jawabannya, ketemu saya lagi, kalau saya pas dengan jawaban itu, saya pinjamkan bukunya. Apa pak pertanyaannya? Pulangnya apa? Saya naik bis satu kali, angkot sekali. Kalau nanti pas naik bis atau naik angkot, terjadi bu, kamu meninggal. Pertanyaannya, masuk mana kamu? Ih Bapak jangan begitu dong. Loh, itu pertanyaan saya. <laughs> sudah pulang dulu. Dia cerita, dia pulang, dia ketakutan. Mami tanya sampai di rumah, sudah makan belum? Enggak mam, mau mandi aja mau tidur dia tidur, waktu tidur Tuhan yang bekerja. Ada kan cuma bisa nginjil toh? Saya cuma bisa nginjil kok. Dalam mimpi itu dia bermimpi, ruangannya besar, mejanya satu, bangkunya satu. Udah masuk, duduk, ujian. Dosennya saya. Mimpi, ini kan mimpi. Dosennya saya. Ada 10 soal. Ya Pak. Tulis, Markus sekian isinya, isinya apa? Yesus sekian isinya apa? Zakaria sekian isinya apa? No. Dia nggak bisa. Ini siapa ya? No. Saya lihat. Oleh karena no, trap. Nggak lulus kamu. Begitu dia bilang nggak lulus, bangun dia keringetan, ketakutan setengah mati. Dan dia berkata, Pak, dua hari kemudian datang lagi ke kampus. Dia bercerita, saya nggak tahu Pak, saya masuk mana. Dalam dua uh, dalam dua jam tiga jam berikutnya saya bercerita tentang Yesus. Dia bertobat dan kemudian dia menjadi seorang Kristen dan sampai hari masih melayani. Saya berikan bukunya. tepat dua bulan dia selesai dan dia ujian dan dia lulus dengan baik. Bapak Ibu ini hal yang baik lah kalau saya bilang. Siapa yang menginjil? Lah saya nggak tahu yang mimpi apa saya bisa buat mimpi? Nggak bisa. Buat mimpi itu nggak bisa. Tetapi Tuhan yang melanjutkan pekerjaan itu. Anda harus mengerti loh hari ini. Engkau nginjili orang, tujuannya bukan supaya dia bertobat pertama. Saya nginjili dia buat apa Pak? Supaya dia bertobat. Oh enggak. Engkau menginjil karena ketaatan Anda. Ketaatan. Waktu engkau mengatakan ketaatan itu, engkau lakukan. Orang akan bertobat karena ketaatan yang kau buat. Bapak Ibu, itu adalah perintah untuk pergilah jadikan semua bangsa murid baptis sama Bapak Anak Roh Kudus, beritakanlah kabar baik yang aku beritakan pada mereka, ajarlah mereka melakukan pekerjaan yang aku lakukan kepada mereka, dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Wah, nomor buntut Pak, bukan nomor buntut, tobat loh Bapak Ibu ada buntut. <tobat> Tuhan Yesus, Anda kalau buka Alkitab ini, isinya di PL ya, di PL, isinya Tuhan itu menciptakan hari raya. Hari raya itu diciptakan Tuhan bersamaan dengan pemulihan orang Israel. Tuhan membuat hari raya ada tujuh. Zaman Musa ada tujuh tuh. Zaman Tuhan Yesus ditambah lagi Hanukkah, ditambah lagi Purim. Ada belasan. Hari ini 20 lebih perayaan orang Yahudi. Ada yang tiap bulan. Orang Yahudi banyak perayaan ya. Orang Yahudi itu unik ya sebenarnya. Kalau ngelihat mereka, kenapa perayaan lagi perayaan lagi? Perayaannya banyak, sembayangnya arahnya aturannya banyak, dan nyembayangnya juga lama, kerjanya sedikit, tapi kenapa maju ya? Karena mereka menggunakan otak mereka supaya mereka bisa bertahan. Oh, kita apa kita nggak begitu, Bapak Ibu? Orang Yahudi itu, anda tahu orang Yahudi ini kayak begini nih. Ini Yahudi. Mirip apa Pak? Golok. Mirip golok nih. Di sekeliling orang Yahudi, Syria, Lebanon, terjadi Yordania gitu ya, sini Mesir, dikelilingi oleh musuh. Nah Indonesia kelilingnya laut, <s Elliott> tetangganya baik semuanya, makanya kita gemari pahloh jinawi, toto tetrem Kertorarjo gitu. Atur sendiri ceritanya apa tuh Pak? Enggak tahu. Bapak Ibu, nah, Tuhan menciptakan hari raya. Hari raya ada tujuh. Tiga, tiga, satu tengah. Tiga yang pertama, yang sini, tiga yang sini, berbicara hal yang baik. Jadi tiga yang pertama itu, bicara mengenai keselamatan. Hari raya Paskah Royta beragi dan buah sulung yang tiga. Pertama, tiga yang ke sini, tiga yang ini, yang ini bicara mengenai sorga. Uh, tahun baru, Rosasana terus adalah Purim, ada eh sorry, bukan Purim, hari raya pendamaian dan hari raya tabernakel. Jadi ini adalah tiga, hari raya Rosasana, pendamaian, dan tabernakel. Yang tengah cuma satu, perayaan Pentakosta. Ini yang menarik. Tiga ini kalau engkau tiga itu banyak bicara keselamatan tiga. Dan engkau di sorga ada tiga, tapi di muka bumi ini cuma satu, yaitu hari raya panen. Di sini ini perayaan yang melambangkan Anda dan saya hidup di muka bumi. Anda terima keselamatan, ini jamin nih. Tetapi di muka bumi, engkau mengalami panen raya. Cerita itu menarik. Di sini, jatuh pada enam bulan Siwan. Enam Siwan. Itu perayaan Safut namanya. Safut itu adalah perayaan Pentakosta. Ini penting Bapak Ibu. Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Mana lebih dulu? Pencurahan Roh Kudusnya dulu atau Pentakostanya dulu? Banyak orang berkata, "Pak, Pentakosta hari apa? Pencurahan Roh Kudus yang enggak toh. Bapak Ibu, saya lahir hari Minggu." Makanya jadi pendeta. Gitu. ini hari, -hari Minggu hati-hati itu. Salah <laughs> pendeta bisa hari apa aja biar lahir ya. Saya kalau tanya orang, "Pak, hari Minggu tuh hari apa?" Kan saya enggak boleh dong bicara hari minggu hari lahir saya lawang wong saya sama minggu duluan minggu kok beda ini hari raya pencurahan roh kudus jatuh pada hari penta perayaan pentakosta adalah perayaan panen raya itu penting ini di muka bumi ini engkau akan panen menarik dia ya, bapak wah oh, panen seneng panen raya nah cerita itu Tuhan katakan di sini sebagai pencuran roh kudus. Makanya tadi saya katakan bahwa pencuran roh kudus adalah hari yang penting. Ulang tahun gereja sedunia, ya Pentakosta itu. Pentakosta. Nah perayaan Pentakosta itu penting. Kenapa perayaan Pentakosta ini menjadi satu ciri utama dalam gereja-gereja hari-hari ini? Dalam Yohanes uh, 20, saya pernah menemui satu hal yang unik nih. Yohanes 20, Anda buka. Yunus 20 ayat 21. Oh enggak usah dibuka, depan saja. Yunus 20 21. Firman Tuhan katakan. Maka kata Yesus sekali lagi. Kata Yesus apa? Sekali. Berarti Tuhan sudah ngomong berkali-kali dong. Anda harus ingat ya, berkali-kali Tuhan ngomong. Dikatakan. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus. Bapak Ibu, anda dan saya diutus Tuhan sama seperti Bapak mengutus Tuhan Yesus. 22. Sesudah perintah demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh. Cerita di situ bicara mengenai terima roh kudus. Tetapi kenapa orang sudah terima roh kudus? Terjadi satu hal yang lain. Dalam kisah Rasul 2, pencurahan roh kudus ada Baptisan Roh Kudus, dua tuh. Berarti terima beda sama Baptisan dong. Beda, beda. Bapak Ibu, konteks kata terima di situ bicara kelak mengenai pertobatan. Tidak ada anda bisa bertobat tanpa oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak ada yang bisa bertobat. Roh Kudus yang membuat membuat orang bertobat. Makanya kalau orang berkata, wah nanti di akhir zaman. Wah, Roh Kudus sudah diambil. Enggak, Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan bumi. Tidak akan pernah diambil, dia berkuasa di sana. Orang bisa bertobat gak setelah akhir zaman nanti? Bisa, berarti ada Roh Kudus dong. Nah, baptisan. Terima Roh Kudus dan baptisan dua perkara berbeda. Dua perkara berbeda tuh. Bapak Ibu, gini. Saya cerita Pentakosta dulu. Pentakosta itu pada zaman itu 1901 ada seorang berkulit putih bernama Charles Parham. Charles Parham dia seorang kulit putih, tokoh Pentakosta pertama Charles Parham. Waktu dia tuh membuat sekolah kelas, dia mengajar, tapi hari itu zaman perbudakan. Jadi orang tuh ada dua, kulit hitam di bawah, kulit putih di atas. Sehingga kalau Charles Parham mengajar, gini, mengajar ya, mengajar maka orang kulit hitam di luar. Mereka yang dengarkan dari luar gitu. Dan orang kulit putih di dalam kelas. Charles Parham. Waktu Charles Parham mengajar, ada seorang murid yang duduk di luar, kulit hitam, namanya William J. Seymour. di luar tuh. Lulus semua, kemudian William J. Seymour menangkap sebuah visi dan dia pergi. Pergi kemana? Ke jalan Azusa Street pertama dia sewa gedung ya, di Boni Bre kalau nggak salah kemudian dia pindah ke Azusa Street gedung itu kecil sembilan orang hanya sembilan orang kemudian membuat ibadah di situ yang dahsyat terjadi dalam ibadah itu ternyata Roh Kudus mengurapi mujizatnya wah itu mengundang bangsa-bangsa sedunia datang untuk melihat apa yang terjadi di situ. Bapak Ibu, sebuah pertanyaan kepada Anda dan saya. Kenapa orang Indonesia mudah menerima roh kudus? Sebuah hal yang menarik nih. Sebab bangsa ini terjadi uh, orang Kristen itu dianiaya. Wah habis dianiaya, habis-habisan. Kemudian pada 4 Masehi, tahun 324 Masehi, 4 ya, 4 Masehi, Kaisar Konstantin yang tadinya membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen, habis-habisan dikasih makan sama singa, habis orang Kristen. Hari itu Kaisar Konstantin mengatakan, hari ini Kristen jadi agama negara. Aneh itu. Lah, anda yang sudah disiksa, melihat itu, wah bahagia toh. Dan mengatakan, inilah seribu tahun kedamaian dunia. Terjadi itu, abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Tuhan akan datang. Mereka berkat orang Kristen. Waktu mereka menunggu Tuhan datang, eh Tuhan gak datang loh. Waktu abad 14, aduh Tuhan gak datang. Jadi kita sekarang salah dong, sudah seribu tahun nih Tuhan gak datang, lalu mereka mengubah pola pikir mereka. Nah, ini menarik nih dalam kondisi Pentakosta itu, maka orang-orang yang wah amin sudah salah. Lalu pada abad 14, 15, mereka menemukan, wah jangan-jangan ini kehendak Tuhan karena roh kudus. Berkembanglah roh kudus di muka bumi. Nah, Indonesia itu datanglah orang-orang, abad 15 ya, 16, masuk ke Indonesia dan berbicara pada orang Indonesia. Orang Indonesia yang lagi masa-masa waktu itu VOC penjajahan, mendengar kisah itu, menarik dong. Orang Indonesia tercatat pernah dikunjungi orang-orang yang membawa berita tentang roh kudus pada abad 15. Nah, waktu William Seymour bikin kebaktian, kembali abad 20 lagi ya, uh, 1906, 1901, carus parham, 04 Ivan Robert di apa Inggris kemudian 906 dibuatlah ibadah 9 orang dalam ibadah itu dahsyat terjadi tangan kutung keluar tangan bayangkan tangan kutung keluar tangan Mujizat di mana-mana 906 terjadi kebangunan rohani yang besar sekali seorang tokoh mengatakan wah ini Pentakosta kedua ini. Yang satu adalah Yerusalem, ini Pentakosta kedua. Bapak Ibu, kisah itu betul-betul menyebar semua muka bumi. Nah, tahun sebelumnya 1886 di muka bumi ini ada Kristen tuh ada kelompok-kelompoknya, gitu ya. Ada seribu lebih lah kelompoknya. Yang paling besar 1886 paling besar itu adalah Church of God, COG, Church of God. Church of God itu adalah Protestan. Protestan tuh. Protestan, Church of God. Kalau Indonesia ada apa? Ada. Misalnya apa? GBI. GBI itu Church of God tuh. Church of God. Protestan. Protestan ini waktu mendengar William Seymour bikin ibadah, mereka pada 1911 mengubah dari Protestan menjadi Pentakosta. Mengubah tuh. Jadi kalau ada mengerti Church itu apa? Pentakosta. Iya. Yang kedua paling besar apa? Assembly of God. GIA GIA Eh, uh, sorry, GSJA, Sidang Jemaat Allah, itu kelompoknya Assembly of God. Ada lagi yang ketiga, Four Square Gospel, empat Injil, itu, itu bicara di Indonesia jarang ini di Amerika banyak bapak ibu waktu mereka berubah ini jadi Pentakosta dan Pentakosta menyebar pola pikir yang baru menyebar nah pola pikir ini yang diambil sebagai satu pola untuk penyembahan pada Tuhan hari ini kalau anda mikirkan ada yang beda ya tadi saya di sini melihat ibadah kenyang sekali bapak ibu Kenyang nih, kalau di sini bapak ibu bersyukur loh. Ini Temanggung nih, kenyang gara-gara banyak apa anugerah Tuhan nih. Waktu menyembah, ini orang Pentakosta ada banyak aliran. Ternyata ada yang aliran Pentakosta, ada yang Pentakosta klasik, ada yang karismatik. Itu apa toh? Nah, ini bedanya, bapak ibu beda antara Pentakosta, Pentakosta klasik, karismatik, banyak macam kita di church of god itu mengakui sebagai pentakosta klasik. Pentakosta klasik tuh. Nah, apa bedanya dengan karismatik? Apa bedanya? Bedanya adalah pentakosta klasik itu banyak bahasa lidah gitu. Ya, ada bahasa lidah. Banyak, Bapak Ibu ada berbahasa lidah? Oke, ada berbahasa lidah. Pentakosta klasik itu yang di, yang dianut, yang diambil oleh Church of God. Tetapi karismatik bebas. Bebasnya gimana? COG, Church of God, itu percaya bahwa berbahasa lidah adalah tanda awal orang dibaptis roh kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa? Nah, kalau tanda keduanya apa ya? Dua, tiga, bebas apa aja boleh. Tetapi orang karismatik berbeda. Karismatik percaya bahwa berbicara bahasa lidah adalah salah satu tanda orang dipenuhi roh kudus. Beda tuh Bapak Ibu? Just of God ya, kata-kata klasik. Berbahasa lidah adalah tanda awal orang dibaptis. Kudus. Kalau karismatik, berbicara bahasa lidah adalah salah satu tanda orang dibaptis Roh Kudus. Beda tuh dua. Nah, bapak ibu, kisah itu hari ini. Ini penting nih hari ini. Ini sudah ya? Ini beda ya, pak? Ini cerita apa pak? Bapak ibu melihat di kitab. Engkau itu waktu bertobat baju Tuhan ganti. Baju. Tapi ingat engkau mendapatkan baju luar kemegahan kalau engkau bertemu dalam ketemu Tuhan harus pakai dua baju ini satu baju dalam kedua baju garmen Anda melihat dalam sebuah kisah waktu Tuhan mengundang orang-orang datang hari itu ada orang masuk tanpa baju pesta dan orang itu masuk ke dalam tempat yang penuh dengan tangis kerta gigi Oke, okay, Bapak Ibu, cerita apa dua hal? Baju dalam, baju luar, baju luar bicara mengenai perbuatan Anda selama di muka bumi. Nah, cerita ini ternyata Alkitab bikin dua. Oke, okay. nah Bapak Ibu, berikutnya, nah ini penting nih, tujuannya. Tujuan Pentakosta yang pertama, tuh apa sih? Yang Yerusalem tuh loh, apa sih? Bapak ibu, ada dua: Roh Kudus memberikan pada Anda sebuah minyak, supaya Anda terus maju sama Tuhan. Minyak yang kedua, Tuhan berikan pada Anda gairah untuk kabarkan kabar baik. Cuma dua itu: satu, engkau diisi minyak dan engkau kabarkan kabar baik. Cerita minyak nih, nih sebentar dulu Bapak Ibu, kita kesini dulu. Ini banyak cerita Bapak Ibu. Pernah dengar lima gadis bijak dan lima gadis oon? Pernah ya? Lima gadis bijak dan lima gadis oon. Gitu ya, lima. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, Anda mau jadi yang mana? Ya sudah semuanya sepakat lah ya kita pengen seperti yang Bapak Ibu pikir baik-baik Anda mau jadi gadis bijak atau gadis oon atau mempelai ceritakan ya cerita mengenai kerajaan Allah seperti ini Tuhan ceritakan ada lima gadis bijak lima gadis oon yang lima masuk toh Apakah mempelai itu akan menikahi lima-limanya? Ulang-ulang ulang-ulang ulang. ulang, ulang, ulang. <laughs> Bapak Ibu, mempelai akan menikahi lima-limanya enggak? Loh poligami toh. Mempelai, mempelai datang, mempelai turun. Wuh. Menjemput siapa? Mempelai wanita toh. Bapak Ibu, konsep pengangkatan itu akan menggambarkan sama persis dengan kisah pernikahan orang Yahudi. Ulang ya. Konsep pengangkatan intinya akan mengambil kisah pernikahan orang Yahudi. Pernikahan Yahudi itu beda. Pernikahan Yahudi adalah bapaknya yang cari calonnya. Oh, kalau kita jam sekarang, oh enggak, enggak, enggak. Nanti enggak cocok, Pak. Enggak, kita lebih beli pandai orang Yahudi. Ayahnya mencari yang ini ya, ini, ini, ini boleh. Ayah itu bersama mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita. Ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng dulu, lalu oke, okay, setuju, dikasih mahar. Mempelai pria akan berkata, "Aku akan pulang." akan menjemput kamu kembali nanti. Perintahannya terima atau maharnya toh? Ngomong, ngomong lagi? Pulang. Mempelai wanita hari itu mengerti bahwa dia sudah tidak bebas hidupnya. Mempelai wanita mengundang teman-temannya. Lalu mempelai wanita akan mulai belajar rumah tangga. Umur berapa sih Pak menikahnya? 18 tahun. Kalau Yahudi 18 sudah mulai itu. Orang Yahudi 18 tahun sudah menikah. Zaman dulu ya Bapak Ibu, zaman sekarang kemudaan. Dia akan mulai belajar rumah tangga. Dia belajar menjahit. Dia belajar mengurus anak yang nanti akan dilahirkan oleh dia. Dia mengurus semuanya. Dia belajar. Ditemani teman-temannya. Nanti satu hari, dia tidur sudah tidak nyenyak lagi. Dia tidur, tapi matanya masih memikirkan kapan mempelai pria datang. Satu kali, mempelai pria akan datang. Mempelai pria datang ke rumah siapa? Mempelai wanita tuh datang dijemput. Lalu pergilah mempelai pria ke dalam sebuah tempat berpesta, kemah yang besar. Jalannya tuh jauh dan gelap makanya harus bawa sinar. Nah, siapa yang mengirim mempelai wanita? Yaitu gadis-gadis yang bijak. Jadi gadis bodoh dan gadis bijak ini adalah teman-teman mempelai wanita yang datang untuk bersama-sama belajar dan sama-sama mengiring mempelai wanita. Lalu pergilah masuk ke dalam sebuah pesta. Sebuah pertanyaan. Mempelai pria menjemput siapa? Mempelai wanita atau teman-temannya teman -teman mempelai wanita? Lah kalau teman-teman mempelai wanita, lah pria kan poligami toh. Lah Kristen sejak kapan poligami? Bapak Ibu mengerti ya? Kisah pengangkatan itu serupa dengan kisah pernikahan orang Yahudi cerita itu adalah cerita yang e, merupakan banyak hal anda nggak mengerti atau saya nggak mengerti cerita itu kita perlu cari bukti buktinya bapak ibu kisah Yahudi kita nggak terbiasa mengerti bagaimana kondisinya kisah itu mempelai wanita akan dijemput mempelai pria dan masuk ke dalam rumah mempelai bapak dari mempelai pria kalau ada cerita dari sini sebuah cerita yang menarik siapakah mem, teman-teman uh, dari perempuan ini orang Yahudi kisah orang Yahudi anda dan saya kita adalah mempelai wanita yang menyembah Tuhan Yesus lalu <tuh> Tuhan menikahi mempelai wanita dijemput makanya bapak ibu anda dan saya kalau tidur itu tidak bisa wah tidurnya enak banget seperti orang meninggal gitu enggak kita terus teringat kepada Tuhan. Engkau sejak sudah diminta sama Tuhan, engkau sudah nggak bebas lagi dalam hidup ini. Engkau bisa untuk belajar, engkau mengejar sesuatu, mempersiapkan dirimu untuk datangkan Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, engkau akan dijemput satu hari nanti dalam pengangkatan. Nah Bapak Ibu yang menarik adalah, ini ada tiga, Tuhan dia datang ke muka bumi kapan? Tiga kali, datang berapa kali? Satu, Natal. Tanggal berapa? Enggak ada yang tahu. Gitu ya. Mau 25 boleh, 26 yang boleh, mau 27 boleh. Merayakan Natal tanggal 28 boleh? Boleh. 25? Boleh. Tanggal eh, 2 Desember? Boleh. 7 Agustus boleh. Aneh. Boleh tapi aneh. Boleh tapi aneh gitu aja. Saya tuh pernah menghadiri sebuah acara Natal yang dibuat tanggal 23 Januari. Jakarta. Kantor Perayaan Natal 23 Januari. Pas masuk saya bilang gini. Ini nanti pakai topi ya. Ada hadiah tukar hadiah, ada. Ada pohon Natalnya, ada. Kenapa tanggal 23 saya bilang, "Anu Pak kalau ini bulan Januari, lebih murah sewanya. Jadi, kalau mau sewa murahnya, Anda sewanya bulan Maret saja, Bapak Ibu. Murah sekali, Natalan bulan Maret. Dua rapture yang ini, wah, ini menarik nih. Empat Injil tidak pernah bicara eksplisit saya nggak bilang implisit, eksplisit tidak pernah. Kalau implisit banyak, nggak ada di PL, PL tidak ada eksplisit rapture, tidak ada. Empat Injil tidak pernah bicara eksplisit rapture. Kisah Rasul boro-boro. Surat pada Filemon, Timotius, Titus, Yakobus, Yudas, Petrus, Wahyu pada Yohanes tidak pernah bicara eksplisit Roma tidak ada, Filipi tidak ada, Kolese tidak ada. Kisah mengenai rapture hanya ditulis dalam dua bagian. Satu Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Dan satu lagi, dua Tesalonika 4 eh, ayat 13. Dua Tesalonika. Eh, satu Tesalonika 4 ayat 13. Pak, cukup Pak dengan keterangan dua saksi, dengan keterangan dua tiga saksi perkara sah. Tapi kalau implisit banyak ya, eksplisit hanya ada di situ. Yang kedua, second, Pak, 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 ini dua Pak, bukan tiga. Oh saya juga ngerti bahwa second itu dua, second dua saya ngerti. Tetapi kenapa tiga Pak, ini kok second coming kok jadi tiga tuh kenapa? Bapak Ibu, di muka bumi ini Tuhan mengatakan adalah ini kenapa second coming karena kaki Tuhan Yesus hanya menginjak di bumi ini ini satu satu lagi ini ini satu satu lagi ini di sini kaki Tuhan tidak nginjak muka bumi nggak nginjak muka bumi nah bagaimana terjadinya nih dari tiga ini rapture Bapak Ibu Anda dan saya, kita mengatakan second coming-nya Anda dan saya adalah ini. Bukan yang ini, yang ini. Contoh, Bapak Ibu, eh, saya ke sini bersama Anda, ada dua orang, sama saya tiga orang, empat orang. A, B, C. Empat orang tadi pergi ke sini sama saya, naik mobil sama saya. Yang pasti orang empat orang ini tidak menantikan saya toh. Tidak menantikan saya toh. Orang dia pergi sama saya dari hotel ke sini, empat orang tuh naik mobil bersama saya ke sini kok. Empat orang ini tidak menantikan saya. Tetapi Anda menantikan saya karena Anda tidak bersama dengan saya. Kalau anda berkata Tuhan gitu ya, nanti waktu ini aku menanti nantikan engkau, berarti engkau nggak bersama dengan Tuhan dong di sini. Ulang, 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 ulang. Pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Saya ke sini tadi pergi bersama empat orang, ya toh ini contoh aja contoh empat orang. Empat orang ini tidak akan menantikan saya. Oh dia pergi sama saya kok. Anda menantikan saya karena Anda nggak pergi sama saya. Bisa ya. Kalau di sini Anda berkata, Tuhan aku menantikan engkau datang. Berarti engkau nggak bersama Tuhan dong. Ini adalah sebuah rahasia besar. Rahasia besar. Dan kalau Anda mau melihat, ini digambarkan dalam Matius 24, yang ini Matius 25. Gitu. Itu adalah kisah Tuhan bicara mengenai pengangkatan. Bapak Ibu, wah ini jam sudah mendekat nih. Masih lama, tenang aja masih lama. Anda harus mengerti, Tuhan inginkan apa yang ada pada hari ini. Tuhan mau engkau dan saya, ayo pergi kabarkan kabar baik. Pak harus gimana pak? Datangin orang. Ya enggak begitu. Caranya bebas masing-masing Anda. Anda mau pergi kasih bantuan bagi orang yang membutuhkan. Anda mau pergi, Anda berbuat baik banyak. Tujuannya supaya orang mengerti perbuatan Anda yang baik dan memuliakan Bapak di sorga. Jadi konteks penginjilan itu nggak hanya harus Anda menginjil orang bertobat, Anda tinggal. Wah ini kasihan sekali orangnya. Tetapi Anda berjalan, bertemu. Kalau orang bisa ketemu langsung, ya Anda berkata seperti itu. Tapi kalau bisa bertemu, Anda bisa membangun sebuah hubungan. Bapak Ibu yang penting adalah Anda harus pergi beritakan kabar baik. Sebab Tuhan menghendaki waktu dalam waktu sembilan tahun sekarang ini. Ini etapa pertama nih. Ini akan perubahan-perubahan akan terjadi 2027-2028. Perubahan terjadi dan perubahan itu akan menjadi perubahan yang sangat amat besar. Bapak Ibu kalau Anda mengerti di Youtube Anda melihat robot-robot canggih ya robot-robot sekarang kan canggih, robotnya canggih sekali itu. Tapi ya gerakannya belum luas kayak manusia belum. Bapak Ibu yang Anda sudah lihat itu baru 40% sudah ada satu robot yang namanya Sofia. Robot Sofia ini canggih gitu ya. Buatan mana Pak? Hong Kong. Buatan Hong Kong Pak, ini Hong Kong beneran, Hong Kong. Hanson Technology, Hong Kong. Sofia buatan Hong Kong, tapi Sofia hanya dibuat beberapa saja. Tiga atau empat. Dan Sofia itu belum dipasangi rambut, tapi kemampuan bicaranya dan pemahamannya itu kemampuannya sangat tinggi. Sofia, robot ini, sudah mendapatkan warga negara Arab Saudi. Tuh, Sofia, canggih sekali. Kalau Anda bisa ngobrol sama dia banyak hal, tapi karena mahalnya bukan main, cuma dibuat sedikit saja. Nah, robot-robot yang ada di Hansen, yang jumlahnya ribuan adalah robot-robot yang dibuat, tapi kondisinya tidak seperti Sofia. Bapak Ibu, peristiwa itu akan mengejutkan Anda sekali nanti 2027. Bapak Ibu tahu robot-robot yang beredar sekarang ini bentuknya tidak sudah steady, nggak goyah lagi. Anda tahu robot binatang, robot-robotan yang begini, kalau didorong orang tidak bisa jatuh robot itu. Dia stabil. Nah, kondisi robot ini akan diperlengkapi, kemungkinan ini baru akan muncul tiga empat tahun lagi menjadi sosok yang baik sekali. Di Jepang, saya sampai ketawa loh, di Jepang orang menikah dengan robot, ya saya tahulah robot gak bisa tua, robot gak cerewet, <guluh> ya anda pikiran baik-baik loh. Robot gak bisa tua, gak cerewet, dan gak bantah. Kalau bantah, matikan robotnya. Di Jepang orang tuh memilih menikah dengan robot. Makanya Jepang, Anda negara Jepang dalam waktu 100 tahun lagi, kalau Tuhan belum datang ya, Jepang, Jepang akan mengalami penurunan jumlah penduduk yang sangat besar. Kondisi budaya Jepang sulit dipertahankan 100 tahun lagi. Hari ini Jepang, Korea, Singapura sudah mandek gitu ya. Indonesia, mumpung kita di Indonesia, Anda mengerti jumlahnya sekarang sudah uh, satu, uh, dua atau tiga, dua lebih tiga. Masih bertambah nih, tetapi sudah dua atau tiga. Tapi Anda mengerti kalau orang-orang uh, yang di luar sana, yang dari teman-teman kita, itu punya anak sampai delapan gitu ya. Punya anaknya sepuluh, ya, itu masih banyak begitu. Nah Bapak Ibu, Indonesia sudah mengalami satu proses untuk mulai melambat. Tetapi Jepang ini hati-hati. Di Jepang banyak orang menikah sama robot. Nah, robot itu kapan, Bapak Ibu? Robot yang terbaru, nah saya baru lihat. Robot menjadi di rumah tangga menjadi ART. Wah, mantap tuh. Nyapu bisa, masak bisa, gitu ya. Membersihkan bisa dia berlaku persis dan kalau sudah selesai dimatikan robotnya. Nah, cerita mengenai robot ini dikembangkan terus, harganya masih mahal sekali. Tetapi saya mengerti bahwa robot ini adalah robot yang bekerjanya nanti di masa depan membahayakan hidup manusia. Anda belum melihat sekarang. Saya juga belum melihat. Kondisinya, wah, oh, bagus pakai robot karena robotnya masih sedikit. Nanti kalau sudah banyak robot ini, jadi masalah Anda dan masalah kita semuanya. Bapak Ibu Anda harus mengerti kondisi ini harus segera selesai sebab Tuhan mengatakan waktunya segera akan tiba. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Seraya engkau pergi, sambil engkau berjalan pergi, sambil engkau pergi untuk bekerja, muridkanlah semua bangsa. Targetnya ada jadikan murid. Bapak Ibu, disitulah rencana Tuhan akan terjadi. Jadi yang Anda muridkan siapa? Kalau Anda dokter gigi, yang ada muridkan, yang piring tergigi, gampang bapak ibu, Ring. mau terima Yesus enggak, enggak, hmm, terima pasti. <ganti> anda Injili saja, bapak ibu, Indonesia penuh perenan Tuhan. Indonesia satu hari kita akan menjadi besar, Indonesia akan menjadi sebuah negara yang memberkati negara-negara lain. Sebelum Tuhan datang, pasti terjadi kita bangkit berdiri. Roh Kudus yang manis, kau yang memberkati setiap kami, supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi pegang pada panggilanmu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kebenaran adalah bagi namamu. Kau perisai hidup kami, Dulu sekarang dan selama-lamanya kami bertelut Tuhan. Kami percaya apa yang kau beritakan hari ini supaya kami pergi. Tuntaskan amanat agung. Karena amanat agung ini adalah satu tugas yang kau berikan dalam hidup kami. Kepada kami semua supaya kami melakukannya. Supaya seluruh muka bumi akan dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, Engkau yang berikan kepada kami pengurapan dari depan sampai belakang kanan sampai kiri sampai bawah mimbar seluruhnya Berikan pada kami kemampuan, berikan pada kami kebisaan untuk kami melakukan penginjilan. Karena kami mengerti, seru bumi akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja. Bapa, kami akan menganggap cerita ini. Kami akan membawa cerita ini keluar. Kami akan terus membawanya sampai engkau datang kali yang kedua. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, Amin. Berikan mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya.